Di Indonesia beberapa hari yang lalu ini riuh rendah dalam media sosial seorang kiai Gus dalam dakwah dia menghina seorang penjual teh yang muri. Oh, ada yang nonton ya. Saya teman-teman Indonesia kirim. Dan dia jadi viral penghinaan orang yang jual teh ya. Yang mana di antara paling miskin. Tapi ini pendakwah. Dua pendakwah dengan ketawa dengan menyeluruh di kalangan rakyat sehingga Presiden Prabowo Subianto memberi kenyataan yang agak keras dan akhirnya Gus pendakwah kiai itu berkunjung ke daerah penjajah itu dan mohon maaf. Tapi ini satu contoh ya pengalaman bahwa pengangkuhan sombong itu kadang-kadang bukan saja di kalangan orang yang tidak tahu agama, tidak tahu orang tak sustas mesti orang yang paham agama yang bicara tentang Islam, akidah dan solat dan sunat. Tetapi bila timbul kedekatan begitu dia lihat dia boleh menghina. Dan saya pun saya lihat itu dikirim oleh teman saya di Indonesia. Saya rasa aneh ya, agak luar biasa. Tapi bagi saya pengajarannya menginsafkan. Saya terus lihat oh saya kena sebut ni di perbandaran energy transition apa makna bagi orang-orang seperti ini. Maka carilah kaedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun. Maka untuk itu, atas candaan kepada yang bersangkutan, saya akan meminta maaf secara langsung. Dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Siskap yang hari ini berada dari PAM untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.